Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pagi ini saya berada di Pasar Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Suasana Pasar Karanganyar plus 6 setelah pasca lebaran, keadaannya kondisinya seperti ini. Agak sepi. Ceritanya saya sedang jalan-jalan cari oleh-oleh, pengen beli lanting, pengen beli oleh-oleh yang lain, titipan daripada teman-teman. Ini saya diada baru sampai di depan Pasar Karanganyar, pengen cari oleh-oleh di Pasar Karanganyar. Kondisinya seperti ini, Pasar Karanganyar Kebumen. Sebagaimana kalau kami pulang kampung biasanya beli oleh-olehnya di sini di pasar. Masih sepi karena suasana masih pagi. Oh, banyak sekali terjual oleh-oleh khas Kebumen, ada lanting, jipang dan sebagainya, banyak deh. Pasar Karanganyar tempatnya di jalan ada polusi. Kabupaten Kebumen ini kondisi jalan setelah pasca lebaran. Sampai lancar. Para toko pun sebagian hari sudah buka, ada yang belum. Lagi pulang kampung nih, sebenarnya pengen cari oleh-oleh tapi kayaknya belum lah, mungkin nanti sore atau esok hari karena masih ada 2 hari saya liburan di sini. Artinya di sini kalau nawar cari oleh-oleh kalau nggak bisa bahasa Jawa katanya dimahalin, makanya saya menyeru orang di sini bisa dapat lebih murah. Hey. Gimana Mbak kesan-kesannya selama pulang kampung di Kebumen ini? Gimana kesan tanggapan lah? Menyenangkan. Terus? Ketemu orang tua. Terus? Ate-ate, keluarga. Enak? Waduh, pulang bawa duit banyak dong? Berapa karung Mbak bawa duit, Mbak? Ini 2 karung? Bawa duit berapa karung? 2 karung. Asal itu duit semua apa campur daun pisang? Duit semua dong. Oh, duit semua. Banyak benar duit Mbak. Orang Jakarta kalau pulang kampung pasti buat duit banyak ya. Iya ya Mbak. Saya selamat berlibur ya. Oke, terima kasih.